emang senadar ini. Semoga mereka berjodoh, kita doain. Hopefully nggak akan lama ya. Tapi kalaupun misalnya mereka nggak menikah, for sure aku dan Luni, aku dan Ayu yang udah menikah akan memberikan banyak ujangan-ujangan di sharing mengenai pernikahan itu bukan hanya sekedar selebrasi saja. Kalau rencana merit apa segala macam, back to them ya. Kita nggak tahu tepat, tetapi at the end, aku dan semua teman-temannya hanya bisa mendoakan. Seneng lah, seneng dong. Pasti kan aku sangat happy kalau mantanku happy. Kan putusnya nggak pernah nggak baik-baik, selalu baik-baik. Jadi kalau baik-baik putusnya pasti kita mendoakan yang baik-baik di akhir hubungan itu, semoga dapetin yang lebih, semoga dapetin yang lebih baik gitu. Jadi pas beneran mendapatkan yang lebih baik, kita sebagai masa lalunya happy dan mendukung. Super, cocok banget mereka, sama-sama cantik dan ganteng, baik juga dua-duanya. Aku kenal sama dua-duanya, jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok di satu acara gitu. Baik banget, aku sama Maxim kita suka sharing soal banyak hal. Soal roti juga suka sharing sama dia karena papahnya chef. Sama Kak Luna juga suka sharing soal makeup gitu-gitu. Jadi aku emang ngobrol sama dua-duanya. Ketemu sama mereka berdua di tempat juga pernah gitu. Ya, terima kasih kalau didukung. Masa nggak didukung sih orang yang baik banget? Ya didoain aja. Kalau apapun itu. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah, selalu didoain yang baik-baik. Senang deh. Yang penting sekarang kita doain aja, doain aja semuanya akan baik-baik aja, and kita appreciate dengan support kalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.